Berjumpa lagi di channel Idola Elektrik. Dan buat kalian yang sudah like dan subscribe video saya sebelumnya, saya ucapkan terima kasih dan semoga rezeki kalian bertambah. Amin. Kali ini saya akan membahas tutorial tentang pemasangan saklar cam starter atau sering juga disebut dengan ohm saklar, dan bisa juga disebut dengan nama saklar DPDT, di mana nantinya saklar ini kita gunakan untuk peralihan listrik utama dari PLN dan listrik cadangan dari genset. Oke, langsung aja kita lihat saklar ini, bagaimana bentuk terminal-terminal yang akan kita sambungkan. Di sini kita perhatikan saklar ini memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 terminal. Lalu ke terminal bagian manakah yang akan kita sambungkan ke PLN dan juga ke genset? Agar penyambungannya tidak salah, maka kita tes dulu dengan menggunakan alat ukur. Oke, di sini sudah ada alat ukur. Kemudian untuk mengetes alat ukur ini, pertama-tama switch dari alat ukur ini kita arahkan ke posisi kalibrasi ohm. Di sini kita buat kali 10. Kemudian kabel proof kita hubungkan. Jarum bergerak, artinya alat ukurnya ini bagus. Lalu kita lakukan pengukuran. Pertama kita posisikan switch dari saklar ini ke posisi tengah. Kemudian kita ukur bagian terminalnya. Di sini kita lihat tidak ada hubungan antara terminal bagian atas dengan terminal bagian bawah. Namun kita lihat juga di sini posisi atas, ya, terminal atas itu saling berhubungan. Berarti saklar ini posisi netral, terminal bagian atas, kedua terminal bagian atas ini sudah tersambung secara otomatis. Sekarang posisi tuas dari saklar ini kita putar ke arah atas atau posisi 1. Nah, lihat jarum alat ukur bergerak. Berarti ketika switch posisi ke atas, yang tersambung adalah terminal atas dengan terminal bawah bagian atas. Lalu kita putar tuasnya ke arah bawah atau posisi 2. Kita ukur kembali. Nah, di sini tidak ada hubungan lagi. Lalu kita coba bagian bawah. Nah, berarti dia sudah pindah ke posisi bawah. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa ketika saklar ini posisi switchnya kita putar ke atas, yang tersambung adalah terminal bagian atas dengan terminal bagian bawah yang posisinya di atas, ya. Kemudian switchnya kita putar lagi ke posisi bawah atau 2, ya. Jadi yang tersambung tadi adalah posisi atas ini, ya, bagian atas dengan bagian bawah posisinya yang di bawah.
Berarti nantinya sambungan yang kita lakukan, posisi atas ini dihubungkan terhadap beban ke rumah kita. Kemudian bagian bawah posisi atas kita hubungkan terhadap PLN, sumber listrik PLN atau sumber utama kita. Kemudian terminal bagian bawah kita hubungkan ke genset atau sumber listrik cadangan. Oke, di sini sudah saya buat rangkaiannya. Untuk lebih memahaminya, kita perhatikan komponen-komponen pada rangkaian ini. Di sini ada sebuah meteran dari PLN, kemudian sebuah MCB, dan ini ohm saklar atau saklar TPDT-nya. Kemudian ini nanti kita sambungkan ke beban atau lampu yang ada di rumah kita. Dan sumber yang satu lagi kita sambungkan ke sumber genset. Bagaimana pemasangannya? Langsung aja kita praktekkan. Jadi sebelum kita pasang saklar TPDT atau ohm saklarnya, terlebih dahulu MCB dari meteran kita off-kan, agar ketika kita memasang kabel pada saklar ini, aliran arus sudah terputus, jadi kita aman. Kita perhatikan saklar ini. Di mana sebelumnya saklar ini sudah kita ukur. Bagian atas ini nanti kita sambung ke beban. Kemudian terminal bawah yang posisi di atas ke sumber PLN. Dan bagian bawah, posisi bawah, kita hubungkan ke genset. Langsung aja kita sambungkan kabel api yang ke posisi atas sebelah kiri ini. Di sini. Kemudian kabel yang sudah kita masukkan ke lubang skrupnya. Kemudian setelah kabelnya masuk, langsung kita kunci skrupnya. Dan kabel netral kita masukkan ke nomor 1, 2, 3, ya, bagian pinggir sebelah sini. Kemudian kita skrup juga. Jadi di sini dia ada 3 terminal, 1, 2, 3 ya. Tapi yang kita gunakan di sebelah pinggir kiri, dan yang sebelah kanan ini di tengah kita kosongkan aja ya. Karena seharusnya kalau kita menggunakan kabel RD ya. Jadi seandainya kabel kita yang datang dari meteran ke rumah 3 buah, kabel api, netral, dan RD, maka kabel api kita buat sini, netral di sini, dan RD di sebelah kanan. Namun karena kabel yang datang dari meteran ke rumah kita hanya 2, jadi bisa kita pasang posisinya di sebelah pinggir ini 1 dan sebelah pinggir kanan ini 1. Kemudian kita sambungkan kabel yang menuju genset. Sengaja kita sambungkan. Ke posisi terminal yang letaknya di bawah. Setelah kabel apinya, maka masukkan juga kabel netralnya ke posisi terminal bagian bawah, sejajar dengan posisi yang di atasnya. Oke, setelah selesai, maka sekarang kita tinggal menyambungkan kabel
yang dari beban ke posisi terminal yang letaknya di atas. Ya, jadi kabel api kita pasang sejajar dengan kabel api yang sebelumnya kita pasang. Setelah selesai, kita pasang juga kabel netralnya. Sejajar dengan netral yang sebelumnya. Oke, sudah selesai pemasangannya. Jadi kita perhatikan kembali yang posisi atas tadi kita hubungkan ke beban, dan posisi bawah yang letaknya di atas yang ini adalah ke meteran, ya. Kemudian yang letaknya terminal bawah posisinya di bawah, yang ke genset, ya, yang nantinya kita sambungkan ke genset. Oke, sekarang kita rapikan dan tutup saklar ini. Sudah selesai dipasang. Setelah selesai, langsung aja kita coba. Ya, jadi pertama-tama kita hidupkan kembali MCB ini. Artinya ketika MCB dari meteran kita hidupkan atau onkan, maka sumber listrik yang kita gunakan adalah sumber utama dari PLN. Jadi agar sumber utama kita dari PLN, maka posisi tuas kita putar ke arah atas. Oke, di sini lampu menyala. Berarti listrik yang kita gunakan adalah bersumber dari PLN. Ketika PLN mengalami pemadaman, maka listrik atau lampu di rumah kita padam. Jadi di sini kita gunakan sumber listrik cadangan kita dari genset. Nah, di sini ada sebuah stop kontak yang bersumber dari genset. Lalu posisi saklar TPDT ini atau cam starter ini kita putar ke arah bawah atau posisi 2. Ya. Jadi ketika kita putar ke posisi 2, maka lampu di rumah kita menyala kembali. Artinya di sini sumber listrik di rumah kita sekarang menggunakan listrik cadangan dari genset, ya. Namun ketika PLN menyala kembali, ya. Ketika PLN sudah menyala kembali, maka genset kita matikan dan sumber kita sekarang, ya, genset kita matikan dan sumber kita sekarang dari PLN. Maka tuas dari saklar cam starter ini atau saklar TPDT ini kita putar kembali ke atas atau posisi 1. Ya. Jadi sekarang sumber listrik kita sudah kembali dari PLN. Oke, sekian dulu tutorial hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment, serta aktifkan tombol lonceng agar kalian mendapatkan pemberitahuan dari video baru saya. Sekian, salam berbagi ilmu.